Pemirsa, Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat akan bertemu dalam gelaran final sepak bola PON 21 yang digelar di Stadion Harapan Bangsa, Provinsi Aceh. Pertandingan final nanti malam juga akan disiarkan langsung oleh iNews. Masih Wigi, masuk gol positif dari Jawa Timur. Tim sepak bola Jawa Timur dan Jawa Barat akan saling bertemu di final sepak bola putra PON 21 tahun 2024. Duel kedua tim akan berlangsung di Stadion Harapan Bangsa Aceh pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Tiket final diperoleh kedua tim dengan penuh perjuangan. Tim Jawa Timur berhasil melaju ke partai puncak setelah menaklukkan Aceh pada babak semifinal. Jawa Timur berhasil menang dengan skor tipis 3-2 atas tim tuan rumah Aceh. Dan dia pasti mendatar yang dengan mudah tanpa pengawal. Sementara tim sepak bola Jawa Barat harus bersusah payah melangkah ke final. Jawa Barat sukses menekuk Kalimantan Selatan dengan skor 5-4 melalui adu penalti. Berdasarkan catatan, tim Jawa Timur pernah 4 kali meraih medali emas di PON. Prestasi itu ditorehkan pada tahun 1996, 2000, 2004, dan tahun 2008. Sementara Jawa Barat telah 2 kali merasakan podium tertinggi dalam cabang sepak bola PON. Hal itu terjadi pada tahun 1951 dan tahun 2016. Pertandingan nanti malam juga diprediksi akan berlangsung seru. Taktik yang diramu kedua pelatih akan terlihat di lapangan dan menarik siapapun yang menyaksikannya. Kick-off antara tim Jawa Timur dan Jawa Barat juga akan disiarkan langsung oleh iNews TV pada pukul 20.15 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan iNews melaporkan.